Hai sobat, selamat datang kembali di channel Picok HD. Game bertemakan strategi merupakan salah satu konsep tema permainan yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak digemari oleh berbagai macam para pemain. Sekarang ini, game bertemakan strategi juga sudah mengusung beragam konsep tema seperti tema simulasi, tema petualangan, tema teka-teki, dan beragam jenis tema game yang lainnya yang dapat kalian temukan. Nah, oleh karena itu, dalam sepanjang rekaman kali ini, Picok HD akan membahas game Android bertemakan strategi serta memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya. Dikarenakan Picok HD akan membahas berbagai macam konsep tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Oke, berikut tema game Android Offline, strategi terbaik 2020 versi Picok HD. Rebel Cops. Squalish game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema simulasi bergaya peperangan. Nah, di dalam game ini, para pemain akan disimulasikan jadi salah satu konsep karakter yang akan berikan tugas bisa menghadapi berbagai macam jenis pemberontakan yang berada di beragam lokasi. Oleh sebab itu, dalam game ini para pemain akan disuguhkan dan adanya berbagai macam hal seperti beragam senjata, berbagai macam karakter, beberapa pasukan musuh, dan beragam fitur yang lainnya yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game juga dibekali dan adanya berbagai macam item yang bisa dibilang cukup kolektif yang menjadikan game ini sangat seru dan juga menarik untuk bisa dicoba. Bad North. Squalish game berikutnya merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema bertahan hidup berkonsep ala peperangan cukup kasual. Nah, di dalam game ini, para pemain akan memberikan tugas untuk bisa bertahan dari berbagai macam serangan Viking yang mau mencoba menyerang wilayah kalian dan menggunakan beragam kekuatan yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam game ini para pemain akan dibekali dan adanya berbagai macam hal seperti beragam jenis persenjata, berbagai macam item, beberapa kemampuan, dan beragam konsep yang lainnya yang dapat kalian temukan di game ini. Selain itu, di game juga dibekali tampilan lokasi map yang mengusung berbagai macam tema dan juga kawasan yang menjadikan game ini sangat seru dan juga menarik untuk bisa dimainkan. Darkhikers. Nah, kalau kalian sedang mencari game Android strategi yang mengusung tema visual bergaya 8-bit, nah mungkin game ini salah sekali untuk bisa dimainkan. Nah, dalam game ini, para pemain akan disimulasikan jadi salah satu konsep karakter yang akan memberikan tugas bisa menghadapi berbagai macam jenis pasukan musuh yang tergabung dalam satu aliansi. Oleh sebab itu, dalam game ini para pemain akan disuguhkan dan adanya berbagai macam hal seperti beragam jenis item, berbagai macam jenis musuh, beberapa persenjata, dan beragam fitur yang lainnya yang bisa kalian temukan. Selain itu, di game juga dibekali konsep level misi yang bisa dibilang cukup sangat banyak yang menjadikan game ini akan seru dan juga menarik bisa dicoba. Company of Heroes. Squalish game berkutang merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema strategi berkonsep alam pertempuran cukup menarik. Dan dalam game ini, para pemain akan memberikan tugas untuk bisa memimpin salah satu aksi perang yang ada di beragam lokasi dan memiliki kesulitan juga kerumitannya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam game ini para pemain akan dibekali dan adanya berbagai macam hal seperti beragam jenis pasukan, berbagai macam persenjata, beberapa kendaraan tempur, dan beragam konsep yang lainnya yang dapat ditemukan di game ini. Selain itu, di game juga dibekali konsep penyajian grafis yang bisa dibilang cukup dinamis yang menjadikan game ini sangat seru dan juga menarik untuk bisa dimainkan. Radio Commander. Dari segmen terakhir dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema simulasi berkonsep ala strategi yang cukup kasual. Nah, dalam game ini, para pemain akan disimulasikan jadi salah satu komando yang akan memberikan tugas untuk bisa menyelesaikan berbagai macam konsep misi yang terbagi-bagi di beragam chapter. Oleh sebab itu, dalam game ini para pemain akan dibekali dan adanya berbagai macam hal seperti beragam jenis petunjuk, berbagai macam item, beberapa pertempuran, dan beragam hal yang lainnya yang dapat kalian temukan di game ini.
Selain itu, di game juga diberikan konsep penyelidik grafis yang bisa dibilang cukup powerful, yang menjadikan game ini sangat seru dan juga menarik untuk bisa dimainkan. Oke, untuk membahas seputar game Android, bertemakan strategi offline terbaik versi kami. Ini sudah kami bahas dalam cuplikan video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi game dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And first game Pichokade, simple game, simple enjoy.